Hasil menembak salah satu pemimpin OPM, Hengki Muamang. Kini dikabarkan TNI Polri mendapat serangan balasan dari anggota KKP. Akibat hal tersebut, helikopter tak bisa menjemput personel TNI Polri karena ditembaki anggota KKP atau OPM. Kelompok kriminal bersenjata KKP Papua di Kalikopi ternyata sempat melakukan pembalasan setelah markasnya digerebek TNI Polri pada 16 Agustus 2020 kemarin. Meski tak ada menimbulkan korban jiwa, tapi serangan balasan Kalikopi membuat TNI Polri harus jalan kaki ke Timika. Melansir dari Antara, Kepala Kepolisian Resort Mimika AKP Era Adinata menyebut KKP Papua sempat menembaki helikopter pengangkut TNI Polri. Helikopter tersebut ditembaki kelompok KKP Papua di area ketinggian saat akan mengevakuasi TNI Polri di lokasi penggerbekan. Akibatnya, helikopter tersebut tidak sempat kembali ke Kalikopi dan sejumlah personel TNI Polri yang tidak sempat dievakuasi terpaksa harus berjalan kaki selama 2 hari baru sampai ke Timika. Era Adinata juga menyebut KKP Papua wilayah Timika yang bermarkas di Kalikopi dan dalam struktur organisasi OPM masuk dalam Komando Daerah Pertahanan Kodam 3 diketahui memiliki lebih dari 10 pucuk senjata api.